Hai guys, Assalamualaikum. Anda kata korang baru kat sini, terima kasih sebab sudi klik. Dan anda kata korang pernah datang sini, terima kasih sebab sudi kembali. Baru-baru ni, pada 8 April 2021, ada media yang melaporkan bahawa kondominium mewah Highland Tower yang terletak di Taman Hillview bakal dirobohkan. Dan kalau korang nak tahu, bangunan ni dah berdiri dan tak dipenghuni selama 28 tahun. Selepas baca news ni, saya terdetik untuk share dekat korang sejarah di sebalik kondominium mewah Highland Tower. Asya tahu dah ada beberapa orang yang ulas pasal Highland Tower. Asya dah tengok video diorang. Tapi kebanyakannya cerita tentang kisah-kisah seram dan mistik dalam bangunan tersebut. Tapi dalam video Asya kali ini, Asya nak fokuskan lebih kepada sejarah bangunan tu sendiri dan kejadian runtuhnya Blok 1 Highland Tower. Selepas tu untuk panjangkan lagi video nak kasi menarik sebab Asya tahu ramai antara korang yang suka sangat video seram. Asya akan selitkan juga cerita-cerita mistik yang Asya jumpa kat internet. Tapi macam biasa, kalau cerita mistik, Asya tak ada a good reference. Dia macam daripada mulut ke mulut saja. So, nak percaya, percaya. Tak nak percaya, tak payah percaya. Macam tu, ya. Dengar for hiburan saja. Macam tu. Jadi, tanpa buang masa, mari kita mula. Jadi, firstly, Asya nak share tentang sejarah Highland Tower tu sendiri. Highland Tower merupakan sebuah kondominium yang ada 3 blok. Masing-masing ada 12 tingkat dan dibina pada tahun 1974. Sekarang ni, kalau bangunan kita nampak 12 tingkat, kita tak rasa tinggi tau. Tapi, pada tahun 1974, bangunan 12 tingkat tu adalah bangunan yang sangat gah. Macam orang kaya je boleh duduk situ macam tu. Kan ada 3 blok kan? Setiap blok ada 2 bangunan yang digabungkan dengan teras perkhidmatan tengah, termasuklah lift dan tangga. So basically untuk akses naik atas, turun bawah apa semua, memang naik lift yang tengah-tengah tu. Maksudnya 2 bangunan ni share satu lift macam tu. Dan kondominium mewah ni terletak di lereng bukit yang dah ditereskan untuk lebih banyak pembangunan di masa akan datang. So dekat sebelah blok 1 dia ada sebatang anak sungai tau. Kecil je sungai tu yang dipanggil East Creek. Daripada dulu sampai sekarang, lebih kurang Disember, monsun timur laut akan tiba. Hujan tak berhenti. Macam kita tahu nanti Kelantan banjir, Terengganu banjir semua kan. Sama jugalah pada tahun 1993 tu ada monsun timur laut. Dan hujan tak berhenti selama lebih daripada 14 hari. Salah seorang penduduk cakap, dia kata kat KL hujan normal. Tapi kali ni ianya luar biasa. Dan pada awal pagi 11 Disember 1993, hujan mulai renyai. Bayangkan dah 14 hari hujan kan, lebat-lebat-lebat kan. Tiba-tiba renyai. So diorang macam, ush, tengok awan terang datang, lama tak dapat matahari. Lepas tu budak-budak pun seronok, boleh pergi main bola kat luar apa benda semua. Diorang 14 hari tak dapat main kan. Lepas tu kebetulan pula hari yang hujan renyai ini hari Sabtu. So orang memang excited, orang ada kat rumah sebab cuti kan. Tapi tak ada sesiapa yang sedar bahawa yes, sunshine kan. Tapi di sebalik lereng bukit berlakunya hakisan yang bakal meragut lebih daripada 40 nyawa. Jadi sekitar jam 1.40 tengah hari, beberapa jam selepas yang waktu renyai itu, salah satu daripada bangunan Highland Tower roboh, iaitu Blok 1. Ada saksi beritahu, dan saksi ini adalah seorang doktor Chinese tau. Dia beritahu yang dia nampak bangunan tu jatuh dengan sangat perlahan, macam slow motion. Korang bayangkan bangunan tu dia sakit macam ni kan. Lepas tu kita nampak, kita nampak dari luar, kita nampak senyap tau. Tapi korang baik orang-orang kat dalam ni, yang diorang rasa lah shaking, bunyi, bising semua. Tapi orang kat luar tengok senyap je, macam sunyi. Tiba-tiba batu menghantam bumi, debu naik. Memang masa hentaman tu ada bunyi sangat kuat. Tapi bunyi sangat kuat ni, dia jadi kesenyapan yang memekakkan. Maksudnya walaupun bunyi dia kuat, tapi bila orang dengar, orang jadi pekak, orang rasa senyap. Macam tak ada bunyi. Sebab dia terlalu kuat, korang faham tak? Dan dalam kejadian ni, 48 orang terkorban. Pada 12 Disember, sehari selepas kejadian runtuh ni, mangsa pertama dihantar ke Hospital Kuala Lumpur. Dan mangsa ialah seorang kanak-kanak perempuan yang berusia 1 tahun. Tak silap Aisyah, kanak-kanak perempuan ni ditemui sebab mak dia minta tolong juga. Tapi diorang dapat ambil baby tu dululah, baru dapat keluarkan mak dia. So dalam kejadian yang tragik ni, 48 orang terkorban, 2 orang selamat. Tapi sebenarnya ramai lagi yang selamat. Cuma yang lain-lain selamat ni tak dikira sebab diorang dah lari sebelum bangunan tu runtuh. Diorang macam dah tak sedap hati, diorang nampak konkrit melayang apa semua, diorang memang dah lari keluar. Yang 2 orang selamat ni adalah orang yang betul-betul tertimbus konkrit. So bila saya sebut 48 orang maut, 2 orang terselamat, 2 orang tu sebab dia tertimbus konkrit dan dia dapat diselamatkan dalam misi menyelamat. Yang lain-lain yang dapat keluar ni, kebanyakannya dalam interview diorang kembali untuk menjadi saksi dan diorang ceritakan kembali macam mana bangunan tu jatuh, siap apa diorang nampak, apa detik-detik cemas dalam tu semua, okay? So sekarang ni, pada tahun 2021, bangunan ni masih lagi berdiri. Blok 2 dengan Blok 3 masih lagi berdiri.
dan dipercayai menjadi tempat persembunyian penjenayah dan penagih dadah. So kalau korang dapat masukkan kawasan ni dah ditutup tau pada tahun 2016. Tapi kalau ada orang masuk secara haram, buat masuk drone ke apa kan, korang akan nampak banyak gila sampah-sampah bekas makanan, plastik air, ada barang-barang hisap gam, hisap dadah, dia pishing-shing tu semua ada. Nak menguatkan lagi tempat penjenayah ni, pada 12 April 2016, polis telah menembak mati 3 daripada 6 penjenayah yang dipercayai merompak ke area sini. So, diorang memang lari bersembunyi dekat dalam Highland Tower tu untuk perlindungan. Tapi nasib baik polis terfikir untuk masuk dalam tu and buat pum-pum-pum, lepas tu 3 mati. Lagi 3 lari, okay? Dan pada tahun 1993, masa tu ada mesyuarat parlimen yang ke-8. Tuan G. Palaniver ada suarakan yang kawasan Melawati dan Klang Gates ni adalah kawasan kondominium. Maksudnya macam mana kita tengok Damansara sekarang kan? Damansara ke banyak gila kondominium tinggi kan? Macam tu lah kawasan Melawati dan Klang Gates masa tu. Dan di sini juga ialah kawasan bukit-bukit yang diterokai ataupun dalam bahasa kasar, bukit-bukit yang dirogol. Macam before this, sebelum PKP, bila kita balik kampung, balik Kedah ke kan, korang nampak banyak gila bukit-bukit hijau dekat belakang kanan kan. Tapi jangan terkejut kalau kita balik selepas PKP ni, kita tengok dia jadi oren sebab dia dah kena tarah. Itulah maksudnya kena rogol. Tapi mungkin bukit-bukit kat sana tu kena rogol untuk tujuan nak ambil apa tu, batu-batu konkrit tu nak buat batu semua kan. Tapi di kawasan Klang Gates ni, kawasan Melawati, dia diterokai untuk membuat pembangunan dan perumahan. Benda-benda macam ni yang trigger kepada hakisan tanah dan seterusnya, dia akan memberi ancaman kepada struktur pembangunan. Selepas tu tadi saya mention tentang sungai Creek ni kat belakang bangunan ni kan. Sebenarnya sungai ni okey je, sungai ni tak mendatangkan masalah. Tapi apa yang macam mencetuskan reaksi tak baik pada sungai ni adalah pembangunan di bukit antarabangsa. Time tu pada tahun 1991, diorang dah start pembangunan besar-besaran dekat bukit antarabangsa tau. So slowly, dia tutup satu sungai dan dia alihkan air tu kepada sungai yang utama. Aliran sungai yang utama. Jadi sebatang anak sungai yang kecil di belakang blok satu ni tak mampu nak menampung amount air yang banyak akibat daripada pentupan sungai lagi satu. Faham tak? Tembok yang dibuat tu memang tak cukup, memang tak mampu untuk menahan yang menyebabkan berlakunya aliran sungai menembusi tembok tu, yang menyumbang kepada hakisan yang sangat perlahan di lereng bukit ni. Sebab tu dia ambil masa sampai 2 tahun. Dia slowly, dia bunuh slow-slow macam tu. Dan nak menambahkan teruk keadaan lagi, macam saya sebut tadi, masa ni berlakunya kejadian monsun, hujan tak berhenti beberapa hari dan itu macam mempercepatkan lagi proses dia lah. Basically, kalau benda ni tak jadi pada tahun 1993, dia akan jadi lagi few years. Contoh, time tu tak musim hujan, mungkin tahun depan, mungkin lagi 2 tahun macam tu, faham tak? Sebab dia dah memang dah hakis dah kat bawah, orang tak nampak, orang tak perasan. Menurut geologis yang mengkaji kawasan tanah kat sini kan, diorang cakap ada lebih daripada 100,000 meter kub lumpur dan selut yang mengalir di cerucuk utama bangunan tu. Cerucuk tu adalah struktur yang memegang sesuatu bangunan tau, yang mendirikan sesuatu bangunan. Asyik bukan budak sivil ke apa, saya tak tahu sangat. Tapi based on apa saya tengok dan saya baca, apa yang saya faham, cerucuk tu ada satu tiang besar besi, lepas tu dia akan tanam cerucuk ni dekat tanah dalam sangat-sangat, lepas tu dia akan isi cerucuk ni dengan simen. Kalau kita orang biasa, kita panggil tiang. Itu. So tiang utama, bayangkan dekat bawah tanah tu, selut tu duk lalu melanggar tiang utama tu sampai tahap tiang tu tak mampu dah nak pegang bangunan tu. Tadi kat atas saja dia cakap yang ada seorang kanak-kanak 1 tahun yang selamat, nama dia Nur Hamidah. Dan pada tahun 2016, genap 23 tahun kejadian runtuhnya Highland Tower, Hamidah dipertemukan kembali dengan pegawai bomba yang menyelamatkannya ketika itu. Lepas tu kan, saya ada baca lah dia orang punya macam cakap writing report tentang Hamidah kan. Sebenarnya Hamidah dia tak tahu pun apa jadi dekat dia. Bila dia dah besar sikit, dia dah sekolah, dia dah faham, baru mak dia bagi tahu dia apa jadi kat dia. Lepas tu dia research lah, dia tengok kat YouTube, dia baca artikel. Lepas tu dia kata dia nampak seorang budak perempuan berlampin. Lepas tu mak dia cakap, itulah you. Oh, Aisyah meremang. Mak dia cakap, inilah you. Macam tu kan. Lepas tu dia terkejut sangat dan dia tak percaya yang budak perempuan dalam gambar tu adalah dia. Dengan izin Allah, pegawai bomba jumpa dia untuk selamatkan dia. Jadi itu adalah pasal sejarah. Sekarang Aisyah nak share tentang cerita seram pula di sebalik bangunan ni. Rumah yang ditinggalkan 3 hari pun ada probability untuk dapat gangguan.
apatah lagi bangunan yang ditinggalkan selama 28 tahun. Teruknya gangguan mistik dekat sini sampaikan tahap pada tahun 2013, ada filem tentang Highland Tower yang diarahkan oleh Pierre Andre keluar di pawagam. Dan filem ni kalau tak silap Aisyah, dia pecah panggung tau. Dalam tempoh 4 hari, dia mampu collect RM1 juta untuk tempoh 4 hari saja. Filem ni diorang buat macam reality show ataupun found footage. Dia bukan macam action cut, lepas tu you berlakon, you bercinta dengan dia, you putus tanpa zoom in zoom out. Bukan. Diorang buat macam bukan berlakon. Dia point of view. Ha, dia point of view. Dia bukan movie macam kita biasa tengok selama ni. Dia lain. So, di sebalik penerbitan filem ni, kru kata masa syuting, Atika Suhaimi antara pelakon dalam tu lah dengan Shima Anwar, diorang memang betul-betul kena ganggu. Kalau daripada cerita Shima, dia cakap masa sampai ke lokasi penggambaran, masa tu orang maghrib tau. Dia tertarik pada lukisan bulan mengambang. Lepas tu tiba-tiba jantung dia berdegup kencang. And then, Atika Suhaimi tambah, dia kata masa tengah syuting, baru nak start syuting, tiba-tiba dia nampak Shima menari. Lepas tu dia terus menangis macam kena histeria. Time tu juga, dia rasa seperti dia berada di awang-awangan dan tak alert dengan keadaan sekeliling. Maksudnya benda tu dah masuk dalam badan dia. Dan kesan daripada kejadian ni, even masa dah habis syuting pun dia cakap, dia selalu mimpi yang dia nampak seorang wanita tinggal di tingkat 6 kondominium Highland Tower tersebut. Dan perempuan tu selalu menghantui dia. So, itu adalah kejadian masa syuting. Jadi, kita mesti nak tahu macam apa yang jadi kat sana sampai tahap ada kru penggambaran tertarik nak buat filem kat sana pasal bangunan tu sendiri. Tajuk pun pasal bangunan. So, Aisyah pun Google. Dan bila Aisyah Google, memang banyak gila kisah seram yang melibatkan lokasi ni sahaja. Dan dalam video ni, Aisyah hanya akan share 3 je. Okay, sebab Aisyah tak nak fokus kat kisah seram. Dan Aisyah yakin korang pernah dengar juga orang sampaikan pasal benda ni. Tapi anda kata korang belum pernah dengar lagi. Benarkan Aisyah sampaikan kepada korang benda yang mungkin sama orang lain sampaikan kat korang. Jadi kisah yang pertama Aisyah jumpa adalah tentang kisah dua orang lelaki berjubah putih. Jadi menurut penduduk berhampiran, kejadian ini berlaku sebelum runtuhan dan ia diceritakan oleh saksi kejadian, iaitu seorang pembantu rumah berwarganegara Indonesia yang bekerja dengan sebuah keluarga Melayu. Dia stay dekat blok 2 atau blok 3, saya tak pasti sebab memang tak ada artikel tentang tu. So dia cakap sebelum kejadian runtuh tu, dia nampak dua orang lelaki berjubah putih dan berserban menggoncang dan menolak bangunan tu, bangunan blok 1 tu. Mungkin orang menolak daripada bawah lah kot, daripada ground floor kan. Dan kegiatan itu disertai dengan bacaan Al-Quran daripada kedua-dua lelaki misteri ni. Aisyah tak tahu macam mana diorang dengar. Mungkin dia duduk level bawah-bawah sampai dia boleh nampak dan dia boleh dengar. Dan untuk support statement ni, sebab yelah, takkan kita nak mudah-mudah percaya macam bangunan runtuh sebab ada orang tolak. Susah nak percaya kan? Aisyah tak cakap benda tu impossible. Tapi sukar untuk kita percayai sebab kita jenis suka tengok bukti dengan mata kita yang boleh bayang dengan akal fikiran kita. Kalau benda tu luar akal fikiran, kita tak percaya macam tu kan. So, dia bersumpah yang dia memang cakap sungguh-sungguh. Dia tak tipu, dia nampak dengan mata kepala dia sendiri. Dan based on runtuhan, macam orang tengok gambar-gambar yang Aisyah letak tadi kan. Bangunan tu jatuh secara menyengit. Memang seakan-akan ia ditolak. Bukannya dia jatuh menjunam ke bawah terus. Dia seakan-akan ditolak dan gerakan dia sangat-sangat slow-mo. So, tu kisah yang pertama. Kisah lelaki berjubah putih. Kisah yang seterusnya adalah tentang pemandu teksi dan wanita misteri. So, masa ni baru-baru lagi kejadian. Tapi tak terlalu baru sebab orang dah mula lupa tau. Seorang pemandu teksi di ibu kota menceritakan kembali pengalaman seram dia di tengah malam. Sekitar jam 1 pagi, time tu dia dah on the way balik lah. Dia dah penat dah, bawa the drop last customer, dia nak balik. Dia penat. Okay, so sama kerja balik. Tiba-tiba, dia ditahan oleh seorang wanita. Walaupun dalam keadaan letih, penat, lesu, dia rasa kesian sangat kat perempuan ni. So, dia stop. Dia stop, dia buka tingkap macam biasa, macam teksi. Dia tanya, cik nak pergi mana cik? Macam tu kan. Kalau jauh dia reject. Kalau dekat ataupun lalu dia macam okey naik. Macam tu kan. Perempuan tu jawab sambil menunduk, saya nak balik rumah. Dia memang tak tunjuk muka dia. Pemandu tu balas, kalau cik nak, saya boleh hantarkan. Kat mana rumahnya? Selepas tu dia jawab sambil menunduk. Dia memang tak tunjuk muka dia. Di Taman Hillview, Highland Tower. So, pemandu ni tak adalah fikir apa-apa. In fact, dia bersyukur sebab Taman Hillview ni memang on the way pergi rumah dia. Memang boleh guna highway MRR2, okay? Tadi kan saya cakap dia penat kan? So, dia memang tak terfikir langsung yang satu bangunan dah runtuh dan semua penduduk memang dah tak boleh duduk situ lah. Memang orang dipindahkan ke tempat lain. So, selogiknya dah tak sepatutnya ada orang tinggal kat sana lah. So, bila dah sampai, dia dah nampak tip, nampak bangunan roboh, batu-batu apa semua kan? Dia baru terfikir pasal bangunan tu tau. So, dia tak dapat tahan diri dia daripada tanya macam,
cik tinggal sini lagi? Dia tanya perempuan tu. Aisyah tak tahu macam mana dia boleh tanya. Aisyah kalau macam, ya Allah, dia tinggal sini. Aisyah terus buka pintu biar dia keluar je. Selepas tu, perempuan tu jawab. Dia kata, masa bangunan tu runtuh, saya ada kat dalam. Kaki saya dua-dua putus. Cuba abang tengok. Lepas tu pemandu teksi ni betul-betul tengok dia macam, tapi dia tak ada tengok pam macam tu, dia takut lah. Dia macam jeling-jeling sikit lah. Dan dia kata memang betul. Dia tengok perempuan tu tak ada kaki dan penuh dengan darah. Yes, Aisyah pun tertanya-tanya dengan korang juga. Macam takkanlah pemandu teksi ni tak nampak masa perempuan, tak pandang masa perempuan tu masuk kereta. Dia mengesot ke apa ke. Lepas tu kan perempuan tu tahan pemandu teksi ni kan. Macam mana dia tahan? Dia tahan sambil duduk ke? Sambil mencangkung ke? Sampai kan tahap diorang tak nampak kaki dia, faham tak? Uish, seram ni. Kalau korang baik ke korang jalan malam-malam ke satu pagi, tiba-tiba ada perempuan tahan korang. Selepas tu korang nampak perempuan tu pendek je ataupun dia duduk atau tengah mencangkung sebab dia tak ada kaki. Even kalau ada perempuan tahan Aisyah sedang mencangkung pun Aisyah dah seram. Apatah lagi kalau dia tak ada kaki yang dia berdarah dan tak nampak muka. So, pemandu teksi ni pun dia tak mampu bersuara. Sebaliknya, dia hanya mampu memandang. Macam mana dia boleh pandang. Dan dia terkaku bila perempuan ni buka pintu dan mengesot keluar menuju ke arah bangunan yang runtuh tu. Dia tengok perempuan tu sampai perempuan tu hilang daripada pandangan. Dan itu adalah kisah seram pemandu teksi. Walau bagaimanapun, macam saya cakap tadi, cerita-cerita ni, cerita daripada mulut ke mulut. Oh, dia tu macam tak ada... tak ada gambar, tak ada apa, tak ada kepercayaan lah macam tu. So Aisyah pun macam curiga lah. Aisyah nak cari something yang betul-betul ada gambar, yang betul-betul kan ada pemburu-pemburu mistik lah, orang-orang yang power-power pasal benda-benda ni kan. Aisyah nak tengok diorang punya report. Aisyah nak tengok diorang punya cerita. So Aisyah pun terjumpa satu blog daripada kru 666. Aisyah tahu 666 tu orang cakap nombor setan kan. Ada macam nombor ajaran sesat pun benda semua kan. Tapi kru ni explain, diorang ni letak diorang punya 666 sebab kalau kecemasan kita call 999, itu adalah kecemasan untuk kecemasan normal manusia. Diorang pula adalah jenis kecemasan mistik. So diorang terbalikkan 999 tu jadi 666 sebab mistik tu terbalik daripada manusia. Faham tak? Macam itulah. Okay, so korang tak salah sangka lah dengan nama grup diorang. Dan diorang ada buat kajian tentang Highland Tower ni juga. Diorang pergi kat sana, diorang bawa dia punya peralatan apa semua. Masa dia panjang tu, blog dia panjang gila. Aisyah akan letak artikel dia kat bawah kalau korang nak baca. Diorang kata masa diorang kat sana, diorang perasan kenaikan suhu yang mendadak. Dan diorang percaya kalau ada suhu yang naik atau turun secara mendadak, maksudnya wujudnya entiti paranormal kat kawasan tu. Jadi diorang macam ni, kan ada dua tower. Kan saya cakap tadi dia ada dua tower dan digabungkan dengan lift tu kan. Di antara dua tower tu, diorang pandangkan dua punya termometer ke atas, ada kenaikan suhu dekat atas sekali. Selepas tu, diorang dah ambil, Aisyah gagap. Sebab Aisyah tak kesampaikan cerita ni banyak sebab Aisyah tak berani baca. Aisyah sampai kat korang sikit-sikit je. Diorang pandang atas kan, kan ada kenaikan suhu. So, diorang ambil gambar. Jadi, bila dah balik, diorang proses gambar tu, ada satu lembaga kat atas, tengah terbang. Dan lembaga tu, dia macam seakan-akan berwarna merah. Macam ada darah. Mula-mula diorang macam memperdebatkan jugalah benda tu. Mungkin kapal terbang apa semua kan. Tapi diorang check memang tak ada kapal terbang lalu kat situ. Aisyah tak tahu macam mana diorang check. Tapi diorang ada zoomkan gambar untuk kita. Kalau korang tak kisah, korang boleh tengok kat skrin. Dan korang boleh komen kat bawah apa korang rasa dalam gambar ni. Adakah macam kadang-kadang dekat lens kita ada sparkle, ada macam light kan, ada bulat-bulat kan. Adakah benda tu sahaja? Ataupun korang rasa memang betul-betul ada something kat atas tu. Ataupun korang rasa tu just kapal terbang atau binatang atau burung helang ke apa ke. Cuba komen kat bawah. Selain daripada tu, ada juga tim lain yang pernah masuk. Yang tim ni saya tak tahu apa nama dia, saya tak jumpa. Dan diorang dapat gambar ni. Macam time ni lah, selepas saya tengok gambar ni, Aisyah stop. Aisyah tak nak teruskan dah. Aisyah macam, nope, sampai sini je cerita Highland Tower, saya tak nak buat dah. So, diorang dapat gambar ni. Seakan-akan ada benda yang tengah jenguk apa diorang buat dekat dalam bangunan tu. Tau, so seram. Sebab Aisyah buat benda ni, Aisyah baca dalam pukul 1 pagi sementara tunggu sahur tau. Lepas tu Aisyah seorang, Aisyah macam no, Aisyah tak boleh teruskan benda ni. Dan sebab tu juga video ni Aisyah upload lambat. Sebab Aisyah takut, Aisyah free malam sahaja.
Tapi saya tak nak buat research malam-malam sebab saya takut. So, sampai situ je saya nak share pasal Highland Tower. Baik daripada sejarah dia hinggalah kepada kisah seram. Dan dalam kesempatan ni, marilah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang terkorban. Ada baby yang baru usia 3-4 bulan meninggal. Ada kanak-kanak 3 tahun, kanak-kanak 6 tahun. Banyak nyawa-nyawa yang kita macam tak sangka diorang kapi secepat tu, tapi diorang terkorban. Dan doakan juga supaya proses merobohkan bangunan ni dipercepatkan. Sebab sekarang bangunan ni hanya menjadi sarang maksiat dan jenayah. Selain daripada tu, dia juga memberi ancaman kepada kawasan perumahan sekeliling. Sebab semua orang tahu bangunan tu akan roboh bila-bila masa saja. Dan kalau dia roboh, mungkin akan efek rumah-rumah lain yang terdekat dengan kawasan Highland Tower tu. So, tu je daripada Aisyah. Thank you so much sebab tengok video Aisyah. Terima kasih stay sampai hujung. Selamat Hari Raya. Jangan lupa call mak ayah korang. Anda kata korang tak dapat balik kampung. Stay safe and Assalamualaikum.